dikasih waktu cuma 5 menit. Yang bersangkutan pelaku tersangka menginginkan ulangi berdasarkan keterangan pelaku baju korban dibuang di sekitar TKP. Terima kasih ya. Lebih tersangka sedikit ya. Saat ini pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan pasal kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia melanggar pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 30 subsidiar 338 KUH pidana tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan ancaman 15 sampai dengan 20 tahun penjara. Modus operandi dari tersangka adalah membujuk korban agar dapat melampiaskan hasrat nafsu seksualnya. Motif ingin mendapatkan seksual terhadap korban.